Ta'ala dalam bab yang ketiga di dalam kitabnya, Kitabut Tauhid. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka dari ketaatan, dari infak, sedekah dan lain sebagainya. Wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka wajilat, merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yakin bahwasanya tempat kembali mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, atau suatu saat mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat, ya, empat sifat ini adalah sifat daripada orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tema kajian kita malam hari ini, beginilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Yang pertama, menghadirkan rasa takut di dalam hati. Kemudian yang kedua, mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya